Untuk berada di depan sekarang ini, 16-18 gandingan baru, gandingan bidan terjun yang setakat ini menunjukkan satu prestasi yang cukup membanggakan. Dan kita harapkan ada kejutan yang akan berlaku, ada wira baru yang akan dalam edisi Piala Thomas kali ini. Harapan kepada Zakri Latif dan Hun Tian Hao, kita harapkan insyaAllah sebentar lagi tambah sekurang ini membuatkan kita tidak mengharap seperti itu, kerana apapun yang berlaku, Zakri dan Hun Tian Hao akan sudah pasti memberikan persembahan terbaik kalau boleh dapat menghasilkan mata kemenangan Malaysia secara sensasi. Itulah yang kita harapkan dari gantingan ini, Zakri Latif dan juga Hun Tian Hao. Kita mengharapkan mereka dapat menyerap segala asakan dari pasangan Denmark dalam usaha kita untuk memburu mata kemenangan bakal. Selepas Wong Chun Han gagal untuk memberikan mata kemenangan, biarpun sudah memberikan persembahan yang terbaik, berkesan strategi yang digunakan mereka kepada Rizwan Tazari setakat ini memunculkan kesan dari set yang pertama. Yang cukup cemas sebenarnya bakal. Yang kita katakan semangat luar biasa.